darurat wabah virus corona. Di 2021 nanti kita akan fokus juga untuk pemulihan ekonomi, dan saya yakin kita Kota Pontianak khususnya sudah berpengalaman di tahun 1998 untuk krisis ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melibatkan program-program ini langsung ke masyarakat pemberdayaan. Selain itu, sektor ekonomi, mikroekonomi masyarakat ini harus kita tumbuhkan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini penting adalah kita menjaga keamanan nih Pak. Ini kan akibat daripada ekonomi yang memburuk lah secara nasional maupun global, ini berdampak terhadap pendapatan dan lapangan kerja, sehingga darurat wabah virus corona. Di 2021 nanti kita akan fokus juga untuk pemulihan ekonomi, dan saya yakin kita Kota Pontianak khususnya sudah berpengalaman di tahun 1998 untuk krisis ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melibatkan program-program ini langsung ke masyarakat pemberdayaan. Selain itu, sektor ekonomi, mikroekonomi masyarakat ini harus